Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang Arnon Allen, yang mana Arnon Allen akan memperebutkan title fight melawan Max Holloway di UFC yang akan datang. Arnon Allen, ia adalah seorang petarung MMA yang menonjol di dunia Ultimate Fighting Championship atau yang dikenal promotor MMA terkemuka di dunia. Arnon Allen lahir pada tanggal 25 Januari 1994 di Felixstowe, Suffolk, Inggris. Dia tumbuh besar di Ipswich dan mulai berlatih MMA pada usia 16 tahun. Dan kemudian bergabung dengan tim latihan BKK Fighter di Coster, Inggris. Setelah berlatih MMA selama beberapa tahun, Allen memulai karir profesionalnya pada tahun 2012. Dengan berkompetisi di kompetisi regional Inggris, setelah memenangkan 6 pertandingan secara berturut-turut, ia akhirnya bergabung dengan UFC pada tahun 2015. Dalam debutnya di UFC pada tahun 2015, Allen berhasil mengalahkan petarung Amerika Serikat Alan Omer di UFC Fight Night 69 di Berlin, Jerman. Kemenangan tersebut merupakan kemenangan debut yang mengesankan bagi Allen dan menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam menaklukkan lawan yang tangguh. Sejak debutnya, Allen telah mengumpulkan rekor 17 kemenangan dan 1 kekalahan. Dalam karirnya di UFC, dia dikenal sebagai petarung yang sangat serba bisa. Dengan kemampuan tinju dan grapplingnya yang sangat luar biasa, serta memiliki gaya bertarung yang agresif dan berani. Beberapa kemenangan terbesar Allen di UFC termasuk kemenangan atas petarung veteran seperti Gilbert Melendez, Nick Letts, dan Sodiq Yusuf. Dia juga dikenal karena keterampilan grapplingnya yang impresif dengan 5 kemenangan datang dari hasil submission. Allen saat ini berada di peringkat ke-9 di kelas bulu UFC dan dikenal sebagai salah satu petarung muda terbaik di divisi tersebut. Dengan usianya yang masih relatif muda dan rekor yang cemerlang di UFC, dia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bintang masa depan di dunia MMA. Selain menjadi petarung yang sukses di UFC, Allen juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan berdedikasi tinggi dalam karirnya di MMA. Dia dikenal sebagai petarung yang rajin berlatih dan selalu siap untuk menghadapi lawan yang tangguh di dalam oktagon. Secara keseluruhan, Arnold Allen adalah petarung MMA yang sangat berbakat dan telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa di dalam oktagon UFC. Dengan usianya yang masih muda dan rekor yang cemerlang di UFC, dia memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu bintang masa depan di dunia MMA. Itulah penjelasan tentang Arnold Allen, dimulai dari karir dan debutnya di dunia MMA. Sekian dulu untuk video hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.